Ada lagi pintu bed warna apa ini? Bed warna biru, yo. Kita bongkar bareng-bareng tuh. Guys, di dalamnya terdapat seekor ayam, teman. Si ayam ini kira-kira jenis ayam apa ya? Wow, kakak tahu nih, guys. Ayam ini memiliki tubuh yang sangat mungil. Ini adalah seekor ayam kate, temanku. Ini. Kita coba kasih makan ya. Nampaknya si ayam kate ini dia tidak betah alias tidak senang, teman. Tuh, si anakan itik langsung saja di ini, teman-teman, dipatuk ya. Sangat kasihan. Wadidaw, kita biarkan ya si ayam ini makan dulu, teman, biar kenyang. Nanti kakak ambil ya. Duduk, yuk kita lanjutkan lagi, guys. Tuh, teman, ada seekor anakan ayam lagi berwarna putih di sini. Kakak dapat, guys. Wadidaw, lihat, dia memiliki bulu yang sangat lebat ya. Begitu imut sekali, teman, anakan ayam ini. Nanti kakak ambil dan kakak rawat, oke? Okay? Biarkan dulu dia bermain-main, temanku. Wow, guys, lihat, di sini ternyata tersimpan banyak sekali anakan ayam berwarna-warni, teman. Lihat tuh, kira-kira ada berapa ekor anakan ayam di sini ya? Wadidaw, banyak sekali berwarna hijau, berwarna apa ini? Kalau kakak ambil semuanya ke dalam truganik, kakak akan muat, teman. Lebih baik nanti kakak kembali lagi ya dan menangkap semua anakan ayam ini. Ada seekor kelinci, temanku. Wadidaw, ternyata ini seekor kelinci apa ya? Dia berwarna hitam dan juga berwarna putih, teman. Nampaknya ini adalah seekor kelinci yang mau menuju dewasa, teman, karena tubuhnya cukup lumayan kecil ya. Tapi dia memiliki tubuh yang sangat imut sekali, teman. Lihat tuh, berwarna hitam dan juga berwarna putih. Kakak coba kasih makan, teman. Apakah dia mau makan rumputan ini? Nampaknya dia langsung makan saja tuh, guys. Seekor kelinci yang sangat kelaparan ya. Wadidaw, mantul. Ayo kita lanjutkan lagi, teman, untuk membongkar ini ya, perangkap berwarna pink di sini, guys. Kira-kira akan ada hewan lagi di dalamnya. 1, 2, 3, 4. Wow, ternyata terdapat seekor kelinci lagi, temanku. Kelinci ini berwarna apa ya? Ternyata kelinci ini nampaknya sahabatan ini kelinci yang tadi, teman, tapi sedikit berbeda ya. Kelinci ini berwarna putih dan juga memiliki berwarna abu. Kalau kelinci yang satu lagi berwarna putih dan juga berwarna hitam. Gak apa-apa, teman, hari ini kita mendapatkan 2 ekor kelinci ya. Wadidaw, lumayan buat peliharaan kakak di rumah, teman, karena kelinci ini sangat cocok sekali ya, hewan untuk kita rawat dan kita pelihara. Ayo guys, kita lanjutkan lagi ya. Biarkan 2 ekor kelinci ini bermain-main dulu di sini, teman. Lebih baik kita lanjutkan lagi untuk mencari perangkap lagi yang belum kakak buka, guys. Tuh, ternyata masih ada, teman. Di sini ada perangkap lagi berwarna kuning, temanku. Yuk, kita bongkar. 1, 2, 3, 4. Guys, kemana perangkap yang di sini, teman? Ternyata jong di dalamnya, teman. Cuma ada bola-bola berwarna-warni nih, guys. Ini gak apa-apa, temanku ya. Yang penting hari ini kita berpetualang sudah cukup lebih dari seru ya, teman. Karena truk gandeng kakak sudah diisi penuh oleh semua hewan dan juga ikan, teman. Lihat tuh, wow, ikan-ikan komet sudah kakak masukin ya ke dalam akuarium, dan juga seekor ikan sapu-sapu, lobster, marmut, anakan ayam berwarna-warni, teman. Kemana satu lagi, teman? Wih, marmut yang di sini menghilang, guys. Wadidaw, kita coba akan cari, teman. Tuh, dia malah masuk lagi ke dalam istana ini, teman. Ayo kita tangkap kembali, guys. Kakak sudah mendapatkannya, malah dia malah melarikan diri lagi ya. Wadidaw, marmut yang begitu sangat nakal sekali, guys. Kita masukin lagi ya. Kita saatnya lesukan lagi untuk berangkat, teman, karena semua organik kakak sudah dipenuhi ya oleh semua hewan dan juga ikan. Let's go, guys. Guys, lihat, hewan apa ini, temanku? Ini dia bertubuh sangat besar berwarna hitam. Ternyata ini adalah seekor kelinci, teman. Kita coba kasih makan ya. Kakak sudah siapin ini rumputan buat makan si kelinci ini, teman. Tuh, langsung disantap begitu saja, temanku. Mantul-mantul sekali ya. Kelinci ini adalah jenis hewan pemakan rumputan yang sangat cocok untuk kita rawat dan kita pelihara nih, guys. Ini, yuk biarkan dulu ya dia makan rumputan yang kakak kasih, teman. Nanti kalau dia sudah kenyang, kita ambil ya dan kita pelihara di rumah. Lihat, kelinci bertubuh sangat besar berwarna hitam. Sangat lucu sekali, teman. Yuk, kita let's go-kan lagi ya. Kira-kira di perangkapan lagi, teman. Tuh. Guys, di sini terdapat kolam yang terisi oleh ikan hias yang sangat cantik-cantik, teman. Kira-kira ikan hias apa aja ya? Lihat, ada seekor ikan komet berwarna hitam dan juga memiliki berwarna merah tubuhnya, guys. Mantul-mantul. Ikan-ikan ini sangat cocok sekali buat berada di akuarium nih, guys. Yuk, kita
tangkap terlebih dahulu ikan ini temanku. Lihat, kesia-sia ya kita berpetualang hari ini teman. Ternyata menemukan ikan yang sangat begitu sangat banyak sekali guys. Kita langsung masukin ke dalam truk akuarium kakak yang masih kosong temanku. Semua ikan sudah kita masukin teman. Yuk, kita tangkap lagi ikan-ikannya nih guys. Jangan sampai ada ikan yang tersisa saya yang belum kakak tangkap tuh. Banyak sekali ikan komet di sini teman. Wadidaw, kakak sangat beruntung sekali ya. Lumayan buat akuarium kakak di rumah teman. Lihat tuh, kalian ada yang mau gak teman sama ikan-ikan ini nih? Kalau ada yang mau, tolong tulis di kolom komentar ya. Nanti kakak kasih nih guys. Ayo, kita let's go-kan lagi. Weh, bentar teman. Ternyata di sini juga terdapat ikan sapu-sapu temanku. Wadidaw, si ikan yang memiliki duri dan juga memiliki mulut di bagian kepala ya guys. Dia sedikit unik teman dan sangat cocok dia kalau berada dalam istana ya, karena makanannya dia adalah jenis lumutan teman-temanku. Keren, bisa juga gunanya untuk membersihkan lumut ya yang berada di akuarium teman. Jadi cocok untuk di akuarium. Nanti ke kami dan ke pelihara. Ayo kita lanjutkan lagi nih teman. Guys, ternyata di sini terdapat 3 istana lagi teman, berwarna biru, berwarna hijau dan juga berwarna pink. Yuk kita coba buka ya dari pintu berwarna apa dulu teman. Dari pintu berwarna merah terlebih dahulu ya. Tok. Akan ada sesuatu di dalamnya. Kita let's go bongkar temanku. Wih, di dalam sangat gelap sekali teman. Ternyata ada tuh guys, hewannya tuh. Ini adalah seekor marmut lagi kalau nggak salah teman. Kita coba tangkap. Wow, marmut ini sedikit agresif teman. Kita tangkap ya. Kakak dapat nih guys tuh, marmut berwarna hitam dan juga memiliki berwarna coklat tubuhnya ya. Marmut ini berbeda dari yang tadi teman. Marmut ini di bulunya memiliki gelombang-gelombang ya. Lihat, dia malu-malu kucing teman. Kita biarkan dulu ya dia di dalam teman. Nanti kita ambil lagi dan kita rawat. Ayo kita let's go kan lagi ya, karena masih banyak pintu yang belum kakak bongkar teman. Yuk kita bongkar pintu yang berwarna hijau ya. Tok. 1, 2, 3. Tuh. Lihat teman, ada 2 ekor anakan hewan. Apa ini? Dia memiliki paru di mulutnya teman. Kita coba kasih makan nih guys. Tuh. Dia langsung dimakan begitu saja ya. Kakak tahu nih guys, ini adalah seekor anakan itik. Anakan itik berwarna hitam dan satu lagi berwarna putih ya. Nampaknya dia sudah kenyang teman, tidak mau makan makanan tuh. Ternyata salah nih guys sih, dia malu-malu kucing ya. Nampaknya ini jantan dan ini betina teman. Sangat cocok ya untuk kita rawat dan kita pelihara temanku. Ayo 2 ekor anakan itik, biarkan dia makan terlebih dahulu. Kembali lagi bersama si kelinci teman. Wadidaw, si kelinci hewan liar yang memiliki tubuh yang sangat kecil sekali ya, dan juga memiliki bulu yang sangat tebal teman. Lihat tuh, dia sedang rebahan saja temanku. Di pinggir istana ini ya. Wadidaw, nampaknya dia sangat ngantuk sekali teman. Gak apa-apa ya, biarkan dia tidur terlebih dahulu. Sangat kasihan sekali guys. Ayo, lebih baik kita lanjutkan lagi untuk berpetualang teman. Kira-kira pintu berwarna biru ini akan ada satu hewan lagi. Mari guys, kita buka. Tok. 1, 2, 3, 4. Wih, ternyata ada seekor hewan di dalamnya tuh guys. Bentar, ini hewan apa ya? Dia berwarna putih. Wadidaw, kakak tahu nih guys, ini adalah sama marmut teman jenisnya nih guys. Marmut ini sedikit berbeda ya. Yang kakak temukan pertama adalah marmut berwarna hitam, dan yang kedua adalah marmut berwarna putih, dan juga ada sedikit berwarna coklat teman. Mantul-mantul sekali. Hari ini kita mendapatkan 2 ekor marmut yang berbeda warna ya. Mantul. Lihat tuh, truk kandang kakak yang ketiga sudah terisi penuh teman. Kita saatnya isi ya truk akuarium kakak yang masih kosong tuh guys. Ayo kita let's go kan lagi teman. Ada pintu lagi nih guys, berwarna apa ini teman? Berwarna biru ya. Sama, yuk kita bongkar. 1, 2, 3, 4. Wih guys, hewan apa dalamnya ini teman? Lihat, yuk kita coba tangkap bareng-bareng biar kita tahu hewan apa yang ketemukan di dalamnya temanku. Lihat tuh, ternyata di dalamnya terdapat hewan apa ini ya? Coba kakak lihat terlebih dahulu teman. Kakak tahu nih guys, ternyata ini seekor burung puyuh. Burung yang tidak bisa terbang teman, tapi dia berlari sangat kencang sekali ya. Wadidaw, truk kanan kakak sangat penuh teman-teman, tidak terisi oleh hewan ini ya. Yuk lebih baik kita masukin terlebih dahulu ke dalam aktivitas
sana ini teman. Nanti kakak ambil lagi ya. Lihat tuh, kira-kira berapa ekor ya? 1, 2, 3. Wow, mantul-mantul teman. Kita mendapatkan 3 ekor burung puyuh hari ini. Nanti kakak ambil lagi nih guys. Kita tutup kembali pintunya ya, jangan sampai dia melarikan diri teman. Ayo guys, kita saatnya let's go ya untuk membongkar-bongkar semua peternakan ini teman. Lihat tuh, peternakan yang begitu sangat besar sekali. Wow, di sini kakak melihat terdapat perangkap berwarna biru. Perangkap berbentuk kerucut teman. Wadidaw, ayo kita bongkar ya hewan apa yang ketemukan dalamnya. 1, 2, 3, 4. Wow guys, lihat di dalamnya terdapat satu butir telur berwarna apa ini teman? Berwarna kuning. Sangat menarik sekali ya. Yo guys, kita coba buka teman. Kira-kira hewan apa di dalamnya ya? 1, 2, 3. Tuh, lihat temanku, terdapat seekor lobster. Wadidaw, lobster si berkaki banyak, bercapi dan berkumis. Tapi bentar nih guys, lobster ini kenapa dia memiliki satu capi teman? Nampaknya dia berantem dari kawanannya, jadi capinya hilang satu temanku. Wadidaw, sangat kasihan sekali. Nanti kan kita rawat ya, biar dia bisa bertumbuh besar teman. Nanti kalau sudah besar, kita pasak nih guys. Mantul, ternyata terdapat juga bola berwarna-warni teman. Lumayan buat di rumah nih guys, main adik kakak ya. Yuk, kita masukin temanku. Ada yang berwarna ungu pula nih guys. 3 apa ini? 3 bola-bola berwarna warni sudah kita masukin. Ayo, kita lanjutkan lagi teman. Ke sebelah mana nih guys? Tuh, ada lagi ternyata di sini perangkap yang berwarna merah. Tapi sama ya, ini perangkap berbentuk runcut pula teman. Yuk, kita bongkar. Lihat teman, ternyata banyak lagi anakan ayam berwarna warni. Wadidaw, ada anakan ayam berwarna hijau. Berwarna apa lagi ini? Berwarna merah, berwarna pink, berwarna kuning. Wah. Karena truknya ini kakak sudah penuh teman. Biarkan terlebih dahulu ya anak-anakan ayam ini bermain-main di lusur di sini teman-teman. Yuk kita kasih makan lagi temanku. Kakak sudah siapin makanan ya. Ini adalah pelet teman untuk makan ayam ini. Yo, kalian makan di sini. Langsung disantap begitu saja teman. Nampaknya anak-anakan ayam ini sangat kelaparan sekali ya. Nanti ke kami dan ke kerawat teman. Tuh, ada juga anakan ayam yang cukup lumayan besar teman. Berbeda jauh ya dari anakan ayam ini. Ini adalah anakan ayam berwarna ungu teman. Tapi warnanya sudah luntur nih guys, karena dia sudah bertemu lumayan besar ya. Wow, nanti kami tuh, wadidaw, lihat teman-teman, truk ganeng kakak sudah sampai ya guys di depan istana ini, dan terdapat sebuah peternakan di sini teman. Wih, sangat keren sekali ya. Itu saatnya teman, kita let's go ya untuk berpetualang hari ini guys. Kalian jangan kemana-mana dulu ya, karena berpetualang ini begitu sangat menyenangkan sekali teman. Sebelum membuka peternakan, alangkah baiknya kita buka dulu ya pintu truk karang kakak teman, biar kita lebih gampang untuk memasukkan hewan-hewannya nih guys. Yuk kita buka. Kakak sudah siapin 3 truk kanang kakak teman. Nanti kita isi ya semua truk kanang kakak, isi penuh oleh semua hewan-hewan nih guys. Yuk kita coba let's go buka untuk pintu yang berwarna merah terlebih dahulu teman. Di sini terdapat pintu berwarna merah ada 2 temanku. Yuk kita buka yang ini terlebih dahulu ya. Kira-kira hewan apa yang ketemukan di sini guys? Coba kalian tebak. 1, 2, 3. Wow guys, lihat tuh, di dalamnya terdapat seekor hewan apa ya? Seekor hewan berwarna hitam teman. Nampaknya ini adalah seekor marmut guys. Apakah benar tembakan kakak nih guys? Kita coba tangkap terlebih dahulu. Wow, ternyata benar teman. Lihat, marmut ini nampaknya sedang beranak teman, karena dia di perutnya sangat besar sekali nih guys. Sangat kasihan sekali ya marmut ini. Jadi kita harus pelan-pelan teman untuk menangkapnya ya. Kasihan sama anakannya teman. Ayo, nanti kakak rawat dan kakak pelihara di rumah ya. Biarkan dia beranak nanti di rumah kakak teman. Nanti anak-anakannya kita rawat dan kita pelihara dengan baik-baik ya. Wadidaw, satu ekor marmut sudah kakak amanin guys. Yuk, saatnya kita buka lagi ya pintu yang di sini juga teman, yang sama berwarna merah. Tok. Apakah ada suatu hewan di dalamnya? Let's go, kita buka. Wow, lihat tuh guys, di dalamnya banyak sekali anakan ayam berwarna-warni teman. Kira-kira ada anakan ayam warna apa aja ya? Ada ya anakan ayam berwarna merah teman, yang sangat kecil-kecil sekali. Ada juga berwarna pink, ada lagi berwarna merah teman. Nanti kita hitung ya berapa anakan ayam yang ketemukan di sana ini teman. Ayo, kita masukin terlebih dahulu temanku. Ada juga anakan ayam berwarna kuning tuh guys. Ada 2 ekor ya anakan ayam berwarna kuning teman. Wow, lihat truk kanan kakak yang kedua sudah
sudah sampai diisi penuh oleh anakan ayam, teman. Ayo kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Widih, kakak mendapatkan jumlah 6 ekor anakan ayam yang sangat cantik, teman. Alias anakan ayam berwarna-warni, he. Ternyata ada satu lagi tuh, guys. Wadidaw, nampaknya dia terpisah dari kawanannya, ya. Yuk, 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 kita masukin lagi semuanya, teman. Jadi jumlahnya 6 ditambah 1, jadi 7, guys. Widih, banyak sekali ya anakan ayam berwarna-warni yang kakak temukan hari ini. Nanti kakak rawat dan kakak pelihara, oke. Sebelum itu kita kasih makan dulu, teman, biar dia betah di dalam terkandeng kakak, ya. Hehe, kita kasih makan tuh, guys, langsung disantap begitu saja, teman. Sangat mantul-mantul sekali ya. Ayo, guys, kita lanjutkan lagi untuk membuka pintu yang berwarna biru sebelah sini, teman. Hai. Halo, teman-teman. Apa kabar nih, guys? Kembali lagi bersama kakak ya, teman. Apakah baik-baik saja nih, guys? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya, biar kita bisa untuk berpetualang bareng, teman-teman, mencari hewan-hewan dan juga ikan ya. Tuh, kakak sudah siapin truk akuarium 2 dan juga truk kanang 3, teman-teman. Truk akuarium untuk mengisi ikan dan juga truk kanang untuk mengisi hewan-hewanan ya. Ayo, ayo, kita buka kembali, teman-teman. Biar kita lebih mudah ya untuk masukkan hewan-hewannya, teman-teman. Mantul-mantul, masih terisi kosong nih, guys. Yuk, kita lanjut tuh. Ada istana di sini, teman. Istana berwarna pink, berwarna biru, dan juga ada istana berwarna hijau. Wadidaw, ayo, ayo, kita lanjut bongkar, teman ya. Dan juga di sekelilingnya juga terdapat sebuah peternakan, teman-teman tuh. Ada istana dan juga ada perangkap-perangkapnya di sini ya. Mantul-mantul. Jadi kalian jangan kemana-mana, teman, dan terus ikutin kakak ya untuk membongkar semua pintu istana ini, teman. Ada istana berwarna hijau di sini nih, guys. Kira-kira di istana hijau ini kakak akan menemukan apa ya? Ayo, guys, kita bongkar, temanku. 1, 2, 3, 4. Widih, guys, lihat tuh, di dalamnya terdapat banyak sekali anakan ayam, teman-teman. Kita kasih makan nih, guys. Wadidaw, ada berapa ekor anakan ayam ya? Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4. Wadidaw, sudah lebih dari cukup, teman. Ada anakan ayam berwarna merah, berwarna pink, dan juga berwarna kuning 2 ekor ya. Ayo, teman, kita langsung masukin saja ya 4 ekor anakan ayam ini ke dalam truk kanang kakak, teman-teman. Soalnya kakak akan merawat ya dengan baik-baik 4 ekor anakan ayam ini, teman. Dia adalah anakan ayam yang sangat cocok sekali kita rawat, teman. Anakan ayam ini adalah anakan ayam petelur. Mantul-mantul. Jangan lupa nih, guys, ada 1 ekor ayam lagi yang belum kakak masukin, teman-teman. Kita tangkap. 1, 2, 3. Kakak langsung mendapatkannya, teman. It's very nice. 4 ekor ayam sudah kakak amanin ya. Wadidaw, nanti kalau sudah di rumah kita kasih kanang dan kita kasih makan, teman. Jangan sampai dia mati kelaparan ya. Ayo, ayo, kita lanjutkan lagi, temanku. Wow, ada lagi nih, guys, pintu berwarna biru di sini yang belum kakak buka, teman. Dan kakak sampai lupa ya. Ayo, kita coba buka, teman. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Wih, guys, lihat di dalamnya, teman. Kira-kira ini hewan apa ya, guys? Dia berkaki 2 dan juga memiliki paruh, teman. Gak salah lagi nih, ini namanya adalah seekor burung puyuh, teman. Karena dia memiliki bulu yang sangat tebat ya, dia sedikit galak, teman. Lihat, burung puyuh ini adalah jenis burung yang tidak bisa terbang, teman. Sedikit aneh ya, wadidaw. Tapi dia adalah hewan yang sangat dicari orang-orang, teman. Karena dia adalah burung puyuh yang hewan bisa diternakan, teman-temanku. Dia adalah hewan penghasil telur. Wadidaw, telurnya itu memiliki rasa yang sangat lezat dan juga begiji, teman. Yuk, kita tangkap satu lagi. Nampaknya dia 2 jodoh, teman. Ada 1 jodoh ya. 2 ekor apa ini, burung puyuh, sudah kita amanin, teman. Nanti kita rawat dan kita pelihara ya. Nanti kalau sudah besar dia bisa petelur, teman. Telurnya boleh kita jual dan kita pasak ya. Kita kasih makan, teman. Mantul-mantul. It's very nice. Ayo, guys, kita lanjutkan lagi ya untuk membongkar pintu yang berwarna merah, teman, di sini. Ayo, ayo,
kita bongkar ya. Sebelum bongkar pintu berwarna merah ini, alangkah baiknya kalian like dan subscribe dulu Beda Kakak ya, biar kalian tidak ketinggalan teman berbotol langkah setiap harinya nih guys. Ayo kita bongkar. 1, 2, 3. Widih guys, bentar, hewan apa di dalamnya temanku ya? Kita coba pancing pakai makanan kakak yang sudah sediakan teman. Ayo sini kau keluar tuh guys, langsung keluar hewannya teman. Ternyata ini adalah seekor ayam teman, lihat tuh. Dia malu-malu ya memakan makanan yang kakak kasih teman. Kita coba ketangkap. Wow guys, ternyata ini adalah seekor ayam kate, si ayam hias. Dia memiliki tubuh yang sangat mungil ya, dia memiliki warna yang sangat cantik tuh guys, berwarna emas. Wadidaw, dia memiliki ekor yang sangat panjang teman, berkaki dua ya, mantul-mantul. Si ayam kate alias si ayam hias cocok untuk kita rawat dan kita pelihara teman. Tapi Truganeng kakak tidak muat ya untuk menangkung si anakan ayam kate ini teman-teman. Lebih baik nanti kita ambil lagi ya, dan kita siapkan wadah yang lebih besar teman untuk menampung seekor si ayam kate ini. Lebih baik kita lanjutkan lagi ya, biarkan dulu dia makanan makanan yang kakak kasih teman. Sudah kenyang, nanti kita ambil lagi. Let's go. Wow guys, lihat di sini kakak menemukan terdapat perangkap berwarna pink. Perangkap berwarna pink yang dikelilingi oleh ban teman, ban berwarna biru dan juga berwarna hijau. Cocok untuk kita ambil teman. Ayo kita bongkar nih guys, kira-kira di dalamnya akan ada warna apa ya. Let's go. 1, 2, 3, 4. Lihat tuh, ada seekor marmut berwarna hitam. Lihat teman, marmut ini adalah jenis hewan pemakan rumputan ya, jadi sangat cocok untuk kita pelihara teman, karena dia bukan hewan berbahaya apalagi hewan berbisa ya. Melainkan dia adalah hewan yang sangat jinak sekali temanku. Wadidaw, mantul-mantul. Yuk kita masukin ya ke dalam Truganeng kakak teman, karena marmut ini berukuran mungil, jadi cukup untuk kita masukin ke dalam Truganeng kakak teman. Si marmut sudah kita amanin ya. Wadidaw, kita tutup kembali pintunya temanku, jangan sampai dia melarikan diri ya, karena kakak suka sekali pada marmut ini teman. Dia bisa beranak dan juga bisa beternak nih guys. Ayo si marmut sudah aman, kita lanjutkan lagi ya. Jangan perlu banyak basa-basi teman, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini guys. Widih, ada seekor hewan yang terjebak di dalam akuarium ini teman. Ternyata ini adalah seekor itik. Itik yang memiliki tubuh yang sangat besar ya. Wadidaw, kita kasih makan terlebih dahulu teman, apakah dia mau? Widih guys, lihat, dia langsung mencapi teman tangan kakak. Dia sangat agresif sekali ya. Yuk kita keluarin teman, apakah dia mau? Wow, kita selamatin ya seekor itik ini teman. Widih, lihat, dia sudah aman teman-temanku. Wadidaw, dia memiliki tubuh yang begitu besar ya. Lihat-lihat, dia seperti T-Rex teman, karena T-Rex memiliki kaki dua ya, dan juga memiliki mulut teman yang begitu besar. Si itik ini cocok untuk kita pelihara teman, karena dia adalah hewan beranak ya. Ada hewan petelur. Mantul. Ayo kita lanjutkan lagi ya, biarkan si itik ini berkeliaran dulu di sini teman-teman. Let's go. Kita lanjutkan lagi. Ada pintu yang sudah terbuka saja teman. Wow, nampaknya di pintu ini tidak ada hewan apapun nih guys. Kita coba lihat tuh, ternyata benar teman, di sini tidak ada hewan apapun ya. Ayo kita lanjutkan lagi ya, karena di pintu yang ini adalah jong, tidak ada hewan apapun teman. Kita lanjutkan lagi, kelihat tuh. Wow, ada dua pintu di atas yang sama berwarna merah teman-temanku. Kakak sangat penasaran sekali ya, kita buka dari pintu yang mana dulu teman, yang ini apa yang ini nih guys. Lebih baik kita buka pintu yang ini terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Guys, ada dua ekor anak itik lagi teman. Yang tadi nampaknya dari indukannya ya, yang ini adalah anakannya teman, bisa dilihat dari ukurannya teman, dia begitu sangat kecil sekali. Ayo sini kau makan yuk. Nampaknya dia tidak bisa teman untuk turun dari atas ke bawah ya. Kita coba tangkap guys. Yuk kita turunin teman. Mantul-mantul, dua ekor anakan itik, ada yang berwarna hitam dan juga berwarna putih. Kita kasih makan teman-temanku. Nampaknya dia sangat kelaparan sekali tuh. Ternyata benar teman. Wadidaw, nampaknya dia terbiasa indukannya ya, nanti kita satuin lagi sama indukannya teman. Lihat, berwarna putih dan juga hitam, satu cocok. Nampaknya yang berwarna hitam adalah jantannya ya, yang berwarna putih adalah betinanya teman. Sangat cocok untuk kita rawat dan kita pelihara nih guys. Ayo kita lanjutkan lagi teman. Bentar guys, kakak sampai lupa teman.
Ternyata masih ada pintu lagi nih guys, berwarna merah yang belum kakak buka satu lagi ya. Sampai-sampai kakak lupa teman. Jadi kalian kalau kakak lupa harus beritahu ya. Mari kita bongkar temanku. Wow. Lihat tuh guys, di dalamnya. Ini hewan apa ya? Lihat. Dia memiliki mulut yang sangat kecil sekali teman. Wow, tapi dia memiliki bulu yang begitu sangat lebat teman. Kakak tahu nih guys, ternyata ini adalah seekor marmut. Wadidaw, hewan imut dan juga lucu pemakan rumputan ya. Mantul-mantul teman. Kakak gak akan ambil masukin ke dalam truganeng ya, karena truganeng kakak sudah dipenuhi oleh hewan teman. Kakak kurang banyak untuk membawa wadahnya nih guys. Lebih baik kita masukin lagi ya hewan ini ke dalam istana teman. Tuh, dia malah lagi langsung asik memakan rumputan teman-teman. Karena marmut ini adalah hewan herbivora ya. Kenapa disebut hewan herbivora teman? Karena dia adalah pemakan rumputan. Wadidaw, sangat lucu sekali guys. Yuk kita biarkan ya dia makan dulu teman. Nanti kita ambil. Let's go guys. Tuh, masih ada teman di sini nih. Ada pintu yang berwarna hijau ya. Kira-kira kakak di pintu berwarna bukan hijau teman, maafin kakak ya. Ternyata ini adalah pintu berwarna biru. Ayo guys, kita bongkar teman. 1, 2, 3, 4. Wih, seekor kelinci yang keluar teman. Wadidaw, kita coba kasih makan. Lihat tuh, dia langsung keluar ya. Langsung memakan rumputan yang kakak kasih teman. Nampaknya hewan-hewan yang berelam berternakan ini begitu sangat kelaparan sekali nih guys. Wow, sangat kasihan ya. Kita kasih makan lagi teman. Biarkan si kelinci sama si marmut dia makan bareng ya. Begitu sangat lucu sekali teman, dan juga menyenangkan ya mengasihi makanan hewan-hewan ini temanku. Wadidaw, apa kalian ada yang mau teman mengasihi makanan hewan ini? Nanti kalian juga boleh ya untuk merawatnya nih guys. Wadidaw, mantul. Seekor kelinci berwarna hitam dan juga berwarna putih yang akan kakak rawat dan kakak pelihara baik-baik ya. Wih, dia malah melarikan diri teman. Tapi gak apa-apa ya. Ayo kita lanjutkan lagi teman nih. Wow, di sini kakak menemukan terdapat sebuah perangkap berwarna kuning. Kira-kira di perangkap berwarna kuning ini kakak akan menemukan hewan apa ya guys? Mari kita coba tangkap teman-teman dan kita bongkar. 1, 2, 3. Wih guys, ternyata di dalamnya terdapat satu butir telur berwarna emas teman, alias berwarna kuning. Kira-kira di telur ini kakak akan menemukan hewan apa ya? Mari kita bongkar teman. 1, 2, 3. Wih, ada seekor ikan temanku. Wadidaw, ikan ini sangat cocok ya untuk kita masukin ke dalam truk akuarium kakak teman, karena truk akuarium kakak masih kosong ya, tidak terisi oleh hewan apapun nih guys. Yuk kita masukin langsung ke dalamnya teman. Ini adalah jenis ikan yang pansip ya, ikan yang suka berada dalam kolam teman. Namanya ikan jenong. Ikan jenong ini memiliki benjolan teman tuh di kepalanya tuh. Mantul. Ayo guys, kita lanjutkan lagi ya untuk berpetualang, karena kita belum puas teman untuk berpetualang hari ini teman. Wow, ternyata di sini ada perangkap lagi yang berwarna apa teman? Berwarna merah. Oke, kita coba buka teman. Kira-kira perangkap berwarna merah ini kakak akan menemukan apa ya? Let's go. 1, 2, 3, 4. Wih, seekor anakan ayam. Lihat, anakan ayam ini nampaknya sangat kelaparan teman. Kita coba kasih makan lagi ya. Lihat, dia malah menjauh dari kakak teman-teman. Nampaknya dia sangat ini sekali ya, ketakutan sekali. Padahal kakak tidak akan apa-apain teman. Tuh, kita kasih makan teman. Wadidaw, ternyata yang kilu yang memakannya adalah seekor itik lagi. Seekor itik ini kakak lihat ya, sedikit takut sekali temanku ya. Mantul. Lihat, ayam ini sangat kecil sekali teman. Sangat kacang ya. Nanti kita rawat dan kita pelihara aja teman-teman. Ayo kita lanjut lagi nih guys. Wow, lihat teman, di sini kakak menemukan terdapat lagi kolam ikan yang terisi oleh ikan yang sangat banyak temanku. Wadidaw, ada banyak sekali ikan hias. Ini adalah ikan komet temanku. Lihat, ikan komet berwarna apa ini? Berwarna merah. Ayo kita tangkap teman. Ternyata ada seser nih guys di sini. Lebih baik kita tangkapnya pakai seser aja ya, biar lebih gampang untuk menangkap ikannya teman, dan juga biar kita langsung banyak menangkap ikannya teman. Tuh, hop, widih, kakak langsung mendapatkan berapa ekor teman? Kakak langsung mendapatkan 5 ekor anakan ikan ya. Wadidaw, ikan komet, ikan hias yang sangat cocok sekali buat berada akuarium teman. Kita tangkap lagi ya. Tuh, ada ikan komet juga yang berwarna hijau teman. Wadidaw, mantul. Hari ini kita panen ikan ya. Gak sia-sia ternyata kita berpetualang hari ini teman-temanku. Wadidaw,
keren nih, lihat. Ternyata wadah kakak sudah terisi oleh ikan yang sangat banyak ya. Itu saatnya kita pisahin teman ikan-ikan yang belum kita dapatkan, lalu kita masukin ya ke dalam truk akuarium kakak teman. Karena truk akuarium kakak masih terisi kosong satu lagi nih guys. Tuh adedau, lihat, kita langsung masukin saja teman-teman kuyuk. Kita cari lagi guys, jangan sampai ada ikan yang ketinggalan ya, yang belum kakak masukin tuh. Masih banyak ternyata teman. Ada 2, ada 3, ada 4. Hei, kita mendapatkan 4 ekor ikan lagi ya. Wadidaw, lihat, ikan-ikan ini cocok sekali teman. Kalau ada akuarium ya, mantul-mantul. Kalian ada yang mau gak teman sama ikan komet ini nih guys? Kalau ada yang mau, tolong terus di kolom komentar ya. Nanti kakak kasih sama kalian teman-teman. Ayo, kita lanjutkan lagi nih guys. Nampaknya di sini masih ada perangkap yang belum kakak buka teman-teman. Tuh, ternyata benar. Wadidaw, ada perangkap lagi yang berwarna biru teman. Kira-kira di perangkap berwarna biru ini kakak akan buka dengan apa ya? Let's go, kita buka. Widih, ternyata seekor anak ayam lagi teman. Anakan ayam berwarna putih, di kepalanya juga memiliki warna apa ini? Berwarna pink. Nampaknya dia sangat kedinginan sekali ya teman. Ayo ayo, kita kasih makan nih guys. Jangan sampai dia mati kelaparan lagi nih guys. Sini makan. Guys, tuh langsung dimakan begitu saja teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul ya. Nanti kita rawat dan kita pelihara teman. Biarkan dia makan dulu ya. Yuk, kita coba lihat ke dalam truk gandeng kakak teman. Wih, ternyata truk gandeng kakak sudah dipenuhi oleh hewan-hewanan juga ikan ya. Wadidaw, begitu sangat seru sekali teman untuk berpetualang hari ini ya. Oke teman, dikarenakan truk gandeng kakak sudah penuh, itu saatnya truk gandeng kakak let's go lagi untuk berangkat ya teman. Jangan lupa like dan subscribe nih guys. Let's go.